Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait astronot Cina berhasil menanam bibit padi di stasiun luar angkasanya. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Astronot Cina telah berhasil menanam bibit padi di stasiun luar angkasa Tiangong. Eksperimen ini yang dapat menghasilkan wawasan kunci tentang bagaimana astronot dapat mengolah makanan untuk mendukung misi luar angkasa dalam jangka panjang. Meskipun ada eksperimen beras lain di luar angkasa, yang dilakukan di Tiangong ini adalah yang pertama dari jenisnya yang bertujuan untuk menghasilkan siklus hidup lengkap tanaman yang dimulai dengan biji dan diakhiri dengan tanaman dewasa yang menghasilkan benih baru. Cina meluncurkan laboratorium luar angkasa Wentian ke orbit pada 24 Juli untuk berlabuh dengan modul inti Tianhe di stasiun luar angkasa Cina. Laboratorium luar angkasa yang memiliki berat 23 metrik ton dan tinggi 17,9 meter adalah pesawat luar angkasa terbesar dan terbat di negara itu hingga saat ini. Di atas kapal, ada 8 muatan eksperimental termasuk salah satu untuk percobaan beras. Zhao Liping, seorang peneliti di Pusat Teknologi dan Rekayasa untuk Pemanfaatan Ruang Angkasa dari Akademisi Ilmu Pengetahuan Cina, mengatakan muatan beroperasi dengan lancar dan ketiga astronot sedang melakukan percobaan dengan mengujinya sesuai dengan rencana. Sejak percobaan padi dimulai pada 29 Juli, bibit varietas padi pucuk tinggi telah mencapai ketinggian sekitar 30 cm dan bibit varietas padi kerdil dijuluki Xiaowei tumbuh sekitar 5 cm, ungkap Zheng Hiuqiong, seorang peneliti di Center for Excellence in Molecular Plant Science dari Chinese Academy of Science. Zheng juga menambahkan bahwa percobaan itu juga mengandung bibit Arabidopsis thaliana, tanaman berbunga kecil dari keluarga mustard yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari mutasi. Para astronot akan terus memantau tanaman, dan jika percobaan berhasil, mereka akan mengumpulkan benih yang baru diproduksi dan membawanya kembali ke bumi untuk studi lebih lanjut. Nah, begitulah informasi dan penjelasan singkat terkait astronot Cina berhasil menanam bibit padi di stasiun luar angkasanya Tiangong. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.